Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat dan salam sukses buat kita ke depannya. Oke, jadi baik sahabat tani, pada pagi hari ini hari Rabu tanggal 15 November. Nah, jadi pada pagi hari ini sahabat tani, saya akan melakukan penyemprotan untuk tanaman tomat ini. Yang pertama, saya akan menggunakan insektisida. Yang kedua, saya akan menggunakan fungisida. Nah, jadi untuk insektisida yang saya gunakan ini, teman-teman, yaitu bertujuan untuk mencegah hama lalat buah dan untuk membasmi hama kutu daun pada tanaman tomat ini sahabat tani ya. Nah, jadi untuk fungisidanya sahabat tani yaitu bertujuan untuk mencegah penyakit busuk daun pada tanaman tomat ini, di mana untuk tanaman tomat ini sahabat tani sampai sekarang masih terbebas dari penyakit busuk daun ataupun Phytophthora infestans. Nah, jadi untuk rahasia penyemprotan untuk tanaman tomat ini agar terhindar dari penyakit busuk daun sahabat tani, saya menggunakan beberapa jenis fungisida yang terbilang ampuh ya. Sampai saat ini tanaman tomat ini terbebas dari ini busuk daun. Dan untuk buahnya sebagian sudah ada yang besar dan bunganya masih muncul terus seperti ini teman-teman. Ini sepertinya sudah bisa memasuki tali kelima, tetapi berhubung di tempat saya ini hujan setiap hari, jadi tidak sempat sahabat tanya untuk melakukan pengikatan yang tali kelimanya. Dan ini dia sahabat tani ya, perkembangan tanaman tomat Talisa F1. Ini tanaman tomat ini terbebas dari busuk daun ya. Nah, jadi buat sahabat tani semua yang baru hadir di channel ini, jangan lupa ikutin terus perkembangan tanaman tomat serta tanaman cabai CMK Lokal Tio ini sahabat tani ya. Dan untuk tanaman cabainya ini sudah lama tidak saya lakukan pemupukan ya. Nah, jadi buat sahabat tani semua ataupun bagi pemula untuk mencegah penyakit busuk daun sudah ada di video ini saya buatkan sahabat tani ya. Di sini udah lengkap saya buatkan mulai dari olah lahan sampai ini ya, sampai sekarang part demi partnya sudah saya buatkan di channel ini. Mantap buahnya. Oke, jadi baik sahabat tani, langsung aja kita masuk ke insektisida dan fungisida apa aja yang saya aplikasikan pada pagi hari ini agar terbebas dari lalat buah beserta terbebas dari kutu daun teman-teman ya, dan terbebas dari penyakit Phytophthora infestans ataupun busuk daun. Oke. Oke, jadi baik sahabat tani, untuk fungisida yang pertama saya menggunakan mankojeb ya. Nah, ini dia. Dan untuk dosisnya saya memberikan 3 sendok makan untuk 16 liter air. Terus fungisida yang kedua, teman-teman, saya menggunakan yang berbahan aktif simoksanil, di mana untuk bahan aktif simoksanil ini cara kerjanya sistemik sahabat tani ya. Dan untuk dosisnya saya menggunakan 2 sendok makan. Dan untuk fungisida yang ketiga, saya menggunakan yang berbahan aktif ini dia, teman-teman, dimetomorf. Nah, jadi untuk fungisida ini cara kerjanya sistemik juga sahabat tani ya. Dan untuk dosisnya saya memberikan 15 mili untuk 16 liter air.
Nah, jadi untuk membasmi hama lalat buah sahabat tani, saya menggunakan ini dia yang berbahan aktif metidation dan clothianidin. Dan ini untuk kutu daun ampuh juga sahabat tani ya. Nah, ini dia yang saya gunakan untuk membasmi hama lalat buah beserta kutu daun. Nah, jadi untuk dosisnya ini saya menggunakan 1 sendok makan untuk 16 liter air ya. Nah, seperti ini dia teman-teman bentuknya. Dan yang terakhir sahabat tani, jangan lupa menambahkan lem ataupun penembusnya. Saya menggunakan ini dia, surfaktannya Kenagro untuk dosisnya 30 ml.